Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video saya sebelumnya itu adalah mapnya Ayla. Ini mapnya Grand Max. Saya akan coba pasang mapnya Grand Max ini di mobil Ayla. Apakah ada perubahan secara ini ya, secara performa mesin? Oke, ikut terus videonya. Ya, ini saya di mobil Ayla, teman-teman ya. Yang mapnya sudah saya lepas. Sekarang saya pasang mapnya di sini. Saya pasang, ya itu. Soketnya juga saya pasang, teman-teman. Soketnya saya pasang. Oke. Sudah. Oke, sudah cukup ngepres. Kemudian bautnya saya pasang juga di situ. Cuman bedanya kalau Ayla ini bautnya baut ini sekrup kasar, teman-teman. Bukan sekrup halus. Oke, kita ikat seperti itu. Kita hidupin sekarang ya. Apakah normal? Oke, itu. Ini saya biarkan hidup dulu sementara. Nah, kalau saya rasain, teman-teman ya, untuk muff Grand Max dipasang di Ayla ini, mesinnya lebih ini ya, tarikannya lebih responsif dia. Nah, mungkin karena Grand Max itu memiliki karakter apa namanya, ujung dari map itu lebih lebih lebar dan lebih moncongnya lebih luas, sehingga tangkapan udara lebih besar, jadi responnya lebih kencang seperti itu. Oke, teman-teman, itu aja cara ini bisa juga ya, cara menaikkan atau membuat Ayla lebih responsif dengan cara mengganti mapnya dengan map Grand Max. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.